Sebanyak 12 anggota panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam Sekota Lok Semawi Aceh pada 29 Oktober dilantik Ketua Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwaslih Kota Lok Semawi Teuku Zulkarnain. Mereka akan bekerja untuk 4 kecamatan, Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara 1, dan Kecamatan Muara 2, di mana masing-masing kecamatan terdiri dari 3 orang. Khusus untuk Kecamatan Banda Sakti, Panwaslih Lok Semawi telah membatalkan keputusan sebelumnya terkait salah satu anggota Panwascam terpilih, Teuku Fazil Mutasar, karena kemudian diketahui menjadi salah satu anggota partai. Posisinya digantikan oleh Muhammad Duharaja. Teuku Zulkarnain berharap para anggota Panwascam dapat bertugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana setelah dilantik, mereka akan diberikan pembekalan sebelum bekerja untuk mengawasi semua tahapan hingga berakhirnya pemilu 2024. Ya, mengawasi semua tahapan sampai dengan berakhirnya pemilu 2024. Dan jika memang ada hal-hal yang ditemukan terkait pelanggaran, mereka juga punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan berkoordinasi dengan Panwasli di tingkat Kota Lok Semawi. Lebih jauh, para anggota Panwascam diminta tetap bersikap netral dalam setiap tahapan pemilu, serta bekerja sesuai ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Jika terdapat pelanggaran, pihak Panwascam memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan serta berkoordinasi dengan Panwaslih Kota Lok Semawi. Dari Kota Lok Semawi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan.